yang kagak-kagak aja. Mata saya kecolok hidung, kecolok hidung. Keluar pesantren? Iya, kapan? Tadi. Astagfirullahaladzim. Aduh, repot banget sih, pasti gitu kok bisa sih. Nah, yaudah, kalau gitu saya mesti kejar Haikal, Mail, Asun, ikut Ustadz ngejar Trio Bemo ya. Iya, sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan. Iya, iya, sama-sama. Iya. Iya, sama-sama, Bu. Oke. Mister Kitty. Iya, sama-sama. Nah, itu jalan muka jangan ditutupin. Iya, Mister Kitty. Bahaya kalau nabrak, mah. Tadi perasaan kayak ada suaranya Trio Bemo. Waduh, enggak salah lagi, itu dia, waduh, ini mah kudu laporan mau Ustadz, bahaya kalau enggak, bahaya. Haikal Asun Mail, hei, kalian, mau kemana ini kalian nih, hah? Ustadz, mundur, Rasulullah. Ini kalian bertiga mau kemana, ha? Bukannya mau pada itikaf ke masjid? Kita mau ke kamar dulu, Pak Ustadz. Kita siapa ya, Pak Ustadz? Nanti baru itikaf ke masjid. Ya, Ustadz. Oh, bener ya? Abis istirahat langsung ke masjid ya? Iya, dong. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Sergiti. Gawat, Ustadz. Gawat. Ada apa? Ada kebakaran? Bukan. Banjir? Bukan. Tanah longsor? Bukan. Ada kosong dangdut? Di mana, Ustadz? Di tengah laut. Yang nyanyi siapa? Ikan hiu. Dipatok belum saya. Emang ini takut. Kira-kira ada apa? Ya ilah Ustadz, ini begini Ustadz. Ini Trio Bemo lari keluar pesantren tadi. Dia pada out, get out. Kan? Gitu aja pakai panik. Udah biasa. Kalau Trio Bemo keluar gerbang itu normal. Iya. Kalau keluar negeri baru nggak normal. Iya. Ketika pesawat, pas atau sebagainya. Iya. Gitu aja kok repot. Iya. Aduh, nyengkak-kakak aja. Mata saya kecolok hidung. Keluar pesantren? Iya. Kapan? Tadi. Astagfirullahaladzim. Aduh, repot banget sih. Pas dikit kok bisa sih? Nah, yaudah, kalau gitu saya mesti kejar Haikal, Mail, Asun, ikut Ustadz ngejar Trio Bemo ya. Tapi kan Ustadz. Tapi apa? Maksudnya Ismail, tapi kan kita semangat bantu Pak Ustadz. Berangkat, ayo. Berangkat. Aduh, Pak Sri Kiti, Pak Sri Kiti. Gimana nih Pak Sri Kiti zaman now nih? Hah? Masa ada kunci gerbang aja lupa? Maaf Ustadz. Bisa. Biasanya masa kantongin di celana nih. Nih, di kantongin celana. Ini tumben-tumbenan, saya lupa. Bisa langsung nih. Yo, tapi tenang. Aduh. Pak Sri Kiti, ini Trio Bemo udah keburu jauh nih. Perkiraan saya dia udah nyampe Cirebon nih kalau begini. Waduh. Lama banget cari kunci doang. Coba cari di mana, di kantong, di bawah balai, di bawah kursi. Ya? Coba cari dimanapun. Ayo cepetan. Waduh. Ini kan bahaya Pak Sri Kiti. Kalau ada apa-apa sama pondok pesantren kita di dalam, kemudian Pak Sri Kiti dimana kunci, kita nggak bisa keluar. Sebentar Ustaz. Nah, saya ingat. Ini ada di sini. Ini Ustaz. Bau cumi lagi. Ustaz, bukan bau cumi. Terus? Bau ikan peda. Haikal Asun Mail mana? Ya, Ustaz. Tuh, udah jalan duluan. Ustaz sih, pakai ngomong mulu. Bukan ngomong mulu, saya tuh panik tadi. Udah. Yuk, kita samperin anak-anak yuk. Ayo, bangnya. Ayo, cepetan. Itu tuh. Ya, itunya digelar. Abis itu, nah, jual. Nah, ini. Oh, dibuka ya? Buka, iya buka dong. Batu ini, Cis, ya. Iya. Nih, masukin semuanya ke sini. Masukin. Aduh. Iya, didorong sedihnya. Cilik banget. Nah, itu tuh. Oh, iya. Najwa, gimana? Semuanya sudah aman terkendali? Sudah dong, Prinses. Sudah aman semuanya. Tapi kok Dinda ragu ya? Emangnya beneran? Kita bisa lihat Lala tuh kok dari sini. Aduh. Please deh, Dinda. Malam ini cerah banget. Bintang ada berjuta-juta. Bintangnya cantik ya, Prinses Lia ini. Jadi malu. Lihat.
dan tempatnya juga luas. Jadi kalau kita tuh bisa ngelihat Lailatul Qadar. Jangankan Lailatul Qadar, nyamuk lewat pun udah mesti kelihatan kok. Iya sih. Tapi nih ya, yang paling penting ada banyak makanan di sini. Jadi kita nggak bakalan kelaparan. Iya dong, khusus Lia di celah. Itu Najwa, itu dong Dinda, itu nyalain dong api unggunnya supaya suasana di sini tuh berubah menjadi suasana yang wow, menyenangkan. Oke, ayo lanjut. Rasanya enak banget ya malam ini. Satu, nah. Bisa kan? Bisa. Jadi. Kan rasa tuh jadi gimana gitu kan. Assalamualaikum Tio Cetil. Waalaikumsalam. Aduh, Amdia, Najwa, Dinda, kalian itu ya ngapain coba taruh tenda di sini? Afwan, Amalia, Najwa, Dinda, kalau kalian mau camping sih boleh-boleh aja, tapi jangan di sini karena sempit. Nah, mendingan kalian itu campingnya di lapangan aja supaya luas. Nah, betul tuh apa yang dibilang sama Ayu. Kan kalau kalian camping di sini sempit dan merusak pemandangan. Bukan ya. Halo. Kalian bertiga tuh ya sibuk banget sih, ribet banget jadi orangku. Kan jalanan di sini kan luas. Kalian tuh bisa lewat situ, lewat situ, lewat situ. Enggak kenapa? Kan salah semua tempat. Kenapa coba mau lewat sini? Apa? Terus deh, kamu tuh bilang aja sama princess. Kalian itu iri kan sama kita? Ya, ya. Gak gitu. Stop. Amalia, Najwa, Indah, pokoknya aku tak mau tahu. Kalian harus bereskan tenda-tenda ini. Abis itu sama peralatannya. Oh, no. Betul tuh, Amalia teh suka pisan, kilir. Ah, liar. Liar, liar, liar. Stop. Oke, kalau kalian tak mau, aku kasih tahu kalian ke Ustazah Nurul. Assalamualaikum. Sebutan mau ngelamarin kita ke Ustazah Nurul. Gimana? Dinda, Dinda. Tenang dong, Dinda. Tenang. Kata cuma mau nakut-nakutin kita, bilangnya nanti aku laporin Ustazah Nurul, aku laporin nakut-nakutin doang. Dinda, Dinda, Trilala. Harusnya kamu itu jangan sampai kena sama akal-akalannya mereka. Mendingan kita tuh di sini sambil ngemil-ngemil centil. Abis itu kita tungguin Lailatul Qadarnya lewat. Abis itu kita tanggap. Sekarang saatnya kita SSC, santai-santai, cintil. Mana sih? Gini ya? Iya, kembali princess. Mana sih? Aduh, malu-maluin. Gini ya, aku gak tau. Tau sebenernya, cuma pura-pura gak tahu gitu. Ih, lepas deh. Ih, aduh. Aduh. Ih, Indra, Sob. Kamu yakin kita kesini, Sob? Iya, Sob. Ini sepi banget, Sob. Ya Allah, Sob. Sobri. Oh, itu tempat lain apa? Bener banget, Sobri. Apa kata Indra, Sobri? Jangan-jangan, oh jangan-jangan. Kamu nyasar lagi, Sob. Itu bener-bener sungguh nyebelin. Enggak, kalian tuh tenang aja. Emang gini caranya buat dapetin malam Lailatul Qadar. Biar cuma kita doang yang lihat, ya enggak? Iya sih, bener juga, bener juga. Ya udah deh. Hai ya, kita lo mau cari si Sobri kemana lagi nih? Kalau begini sih, malah si Sobrinya nggak ketemu. Tapi kita orangnya hilang. Aku yakin kok, pasti Trebemo ada di sekitar sini. Sun, percaya aja tuh sama Haikal, Sun. Kebetulan tuh ada bapak-bapak. Gimana kalau kita nanya aja ya?
Atenan tuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bapak ngeliat tiga orang anak gak, Pak? Dia tuh tingginya sekitar kita. Dia pakai baju koko. Dan dia itu pakai peci yang sama kayak mereka berdua. Tapi ya, kakek saya. Bapak ngeliat gak tadi? Yang anak-anak pakai baju koko. Kayaknya ada di lapangan tuh. Hah? Bangun. Iya. Oh, iya Pak, makasih ya Pak atas infonya, Pak. Iya. Matur nuwun. Maksudnya makasih. Sama-sama. Mari. Iya. Hati-hati, Pak. Iya. Bener kan? Trebemo ada di sekitar sini. Udah, ayo kita ke lapangan sekarang. Tuh, bikin ulah aja sih Trebemo. Oh iya. Kura-kura, Lailatul Qadarnya tuh muncul jam berapa ya? Hah? Kura-kura? Kira-kira. Kira-kira. Oh, Najwa, kamu tuh tungguin aja deh sebentar. Paling juga ntar lagi lewat kok itu Lailatul Qadarnya. Tungguin aja. Iya. Ntar lu, Cecilia lagi mau ngeliat. Oh! Radio TV! Oh, macet! Sini deh. Ah, saya pikir Cecilia mana-mana. Aduh, tak dulu. Ini. Ya udah. Amin banget. Lihat deh. Mana? Lagi sedang di perjalanan. Dia macet kali, macet. Oh, macet ya. Iya, macet. Kok agak-agak anget-anget gimana gitu ya? Baunya? Nyiapin api unggun, udah nyiapin makanan, udah nyiapin tenda itu buat ngeliat malam Lailatul Qadar. Nah, waktu Lailatul Qadarnya lewat, ditangkap. Gitu saja. Ya Allah. Afwan, Ustazah,
emangnya kalau kita di sini itu bisa melihat Lailatul Qadar? Iya, Ustazah, bisa nggak? Gini loh anak-anak, dengerin Ustazah ya. Malam Lailatul Qadar itu nggak bisa dilihat langsung gitu aja, nggak kayak kita ngelihat malam bulan purnama. Jadi, kalau kalian mau dapat Lailatul Qadar, kalian itu harusnya banyak-banyak ibadah. Nah, ibadahnya itu ada waktu khususnya, yaitu 10 hari terakhir Ramadan, terutama di hari-hari yang ganjil. Contohnya, ibadahnya itikaf di masjid, bukan malah gelar tenda kayak gini, api unggun kayak gini. Fahim tuh? Fahim, nah. Iya, Neng. Masa nungguin Lailatul Qadar mau diseser, udah kayak pala betor. Ustazah, berarti prinsesnya salah ya, Ustazah? Salah? Kita bertiga, Ustazah. Iya, kalian salah. Tapi ya udah, mendingan sekarang kita rapihin semuanya, terus kita itikaf di masjid sama-sama ya. Ustazah, kita juga tiga anak sahe, tiga anak iya dong. Kan harus tolong menolong. Nih, gelar kampernya. Kita ngeliat apa? Loh, itu kok daunnya kok goyang-goyang? Wah, itu pasti kena angin. Tuh kan? Bener kan? Trio Bemo ada di sini? Bener apa kata Bapak tadi? Kita yuk. Yus. Udah tenang, gak ada apa-apa kok. Udah mending kita lihat lagi Lailatul Qadar. Udah, ayo. Oke. Kita lihat tanda-tandanya, oke? Yuda, gimana langsung kita laporin aja ke Ustadz Musa? Api tenang toh? Ismail, itu namanya lala tenang. Gimana kalau kita kerjain mereka? Biar mereka kapok, gak keluar pesantren lagi. Oke? Iya, Kal. Lola gak ada kapoknya, Kal. Ngajain si Sony. Udah, ikutin aja udah. Diam aja udah. Ikutin perintah aku. Gitu. Mana sih Lailatul Qadarnya? Kok gak muncul-muncul ya? Iya ya. Dari tadi kok biasa aja, nggak ada perubahan langitnya. Tahu, nggak kayak apa yang dibilang Pade. Iya Sobri, ini bukannya dapetin Lailatul Qadar, malah kita dapetin bentul-bentul. Itu benar-benar sungguh gatel. Ya Allah, banyak nyamuk lagi di sini. Ah, nyesel aku ikut ke sini sob. Ah, mak. Aduh, kali ini nih. Kalian lupa apa? Tadi kan kita udah beli lotion anti nyamuk di warung Lilis. Nih pakai deh. Jadi. Oh. Nih. Itu kok bulan pakai daun di belakang kok goyang-goyang ya. Wah, alhamdulillah Sobri, itu sob tanda-tanda Lailatul Qadarnya udah tiba. Sama kan apa kata Padi, pohonnya itu pengen merunduk. Iya kan. Lah, mana ada pohonnya merunduk itu. Bukan yang merunduk tapi malah goyang-goyang, tau nggak? Nggak sama kayak yang dibilang Padi. Mana ya? Udah, mending kita lihat ke atas lagi. Sobri, mendingan kita pulang aja deh sob. Semakin merinding Lukman ini. Itu mana-mana, sungguh merinding. Aduh, kamu ini ya. Jadi laki-laki, jadi cowok itu penakut banget sih. Kayak aku dong. Emang kamu berani sob? Enggak, makanya aku ajak kalian bertiga. Yaudah Yusuf, kita pulang aja yuk ke belakang. Ayo. Hah? Wow, alamak. Sungguh mengerikan. Bener nih anak Satriwa nih. Gak Trio Bemo, Haikal, Asun, Mail, semuanya ngerjain saya nih malam ini nih. PR banget sih.
Harusnya kan bisa diisi sama sholat berjamaah di masjid, tadarus dan lain sebagainya. Ini malah nyari-nyariin begini nih. Pas kalau ketemu. Pak Sri Kiti, kita itu tau gak dikejar hantu. Wow, Pak Sri Kiti, bukain gerbangnya Pak Sri Kiti. Keburu hantunya ke sini Pak Sri Kiti. Bukain gerbangnya. Ini mana namanya? Sungguh ngeri. Jadi iseng. Iya. Pak Sri Kiti, aduh. Buruan, cepat Pak Sri Kiti. Aduh. Pak Sri Kiti lama. Mana kuncinya ya? Buruan. Kita menjaga mana? Alhamdulillah ya Allah. Aduh, lama banget sih Pak Sri Kiti cuma buka gerbang doang lama banget. Lama-lama bagaimana? Saya juga lagi takut. Takutnya juga kita dikejar setan. Yuk, kita mending ngumpet di pos apa? Ayo buruan, ayo. Waalaikumsalam. Kata bocah, pakai ninggalin lagi. Hei bocah. Ya ampun. Punya Sotrio Bemo, apa nyari Haikal Asur sama Mail dulu ya? Sama sih. Kok ada yang nyolek nih? Siapa ya? Walah. Duh, nengok gak ya? Tapi ragu-ragu. Kalau gak nengok, penasaran. Nengok enggak. Enggak. Nengok aja deh.